ini sudah berjalan dari tahun 2000 dan kemudian kita legalkan di tahun 2008. Keinginan saya dari awal adalah untuk supaya saya bisa bekerja dengan banyak orang dan saya bisa mempunyai dan memvisualkan visi saya, mimpi saya. Kemudian saya memulai bisnis sendiri di bidang craft dan furniture. Perusahaan kami bernama Karyawana Sentosa, tetapi karena terlalu panjang kami singkat menjadi KUAS. KUAS itu kalau di bahasa Indonesia, bahasa Jawa artinya alat untuk melukis. Jadi kami berharap kami ini yang ada di KUAS itu sebagai pelukis. Jadi melukis kehidupan kami dengan apa yang kami punya dan semoga itu menjadi hal yang bisa membantu masyarakat untuk menggunakan alat ini sebagai bagian dari kehidupan. Untuk produk kita ada beberapa jenis, kalau dari craft atau dari kitchenware itu ada sekitar 15 item yang sudah kita produksi. Kayu kita adalah kayu jati, kayu eksotik dari Indonesia, khas Indonesia, tersertifikasi namanya FSC, dan ini kayunya ditanam oleh masyarakat sekitar Jogja, ada di Kulon Progo, ada di Gunung Kidul, ada di Kebumen, ada juga dari Perhutani. Untuk prosesnya, kayu ini diserut, kemudian dibentuk. Dan kemudian staff kita, karyawan kita, memfinishingnya dengan bahan finishing yang ramah lingkungan juga dan food grade. Limbah dari produk yang bisa kita manfaatkan adalah membuat satu stick seperti ini dan kemudian kita menambahkan manfaat yaitu untuk scraper. Untuk produk kitchenware, kami memasarkan di Indonesia skala kita nasional. Untuk produk ekspor, kita masih mengandalkan dari agen yang ada di Jogja, biasanya diekspor untuk market Amerika. Tenaga kerja kita pada umumnya ada dari sekitar pabrik, kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa SMK. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan pembelajaran mengenai industri handicraft dan furniture. Juga kami membuka peluang untuk beberapa universitas untuk bekerja sama dengan kita. Ke depan kita akan berusaha lebih mendevelop produk-produk yang nantinya akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, karena produk kita luar biasa baiknya. Daripada kita menggunakan plastik, kita gunakan kayu asli Indonesia, tersertifikasi, banyak tenaga kerja bisa dimasukkan, banyak rumah tangga yang lebih mengenal Indonesia melalui produk kami.